Assalamualaikum. Apa kabar semuanya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustazah kangen banget sama kalian semuanya. Pasti kalian juga kangen kan sama Ustazah? Ya, mudah-mudahan semuanya akan segera berlalu. Mudah-mudahan Allah segera menghapuskan semua virus yang ada di bumi ini dan kita bisa belajar lagi seperti kemarin-kemarin ya. Oh iya, sebelumnya Ustazah ingin tanya nih, siapa yang sudah sholat duha pagi ini? Insya Allah pasti semuanya sudah sholat duha dan sudah mengaji kan? Jangan lupa baca wafanya, murojaah hafalannya ya, perbanyak ibadah, jaga kesehatan, makan yang cukup, tidur yang cukup, juga perbanyak minum air putih ya, biar tubuh kita kuat dan sehat ya. Terus jangan lupa di rumah semangat belajarnya ya, harus senang dan bahagia mengerjakan semua tugas yang udah dikasihkan Ustazah Yanu ataupun guru-guru lainnya, karena belajar itu perintah Allah langsung. Kita harus mencari ilmu, belajar sampai ke liang lahat. Jadi wajib hukumnya kita belajar ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan anak-anak semuanya mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Amin. Jangan lupa juga membantu Umi sama Abi ya di rumah. Untuk yang Afat boleh tuh belajar memasak, belajar mencuci piring, belajar memasukkan baju kotor ke mesin cuci ya, bantu uminya supaya nanti kalau udah besar nggak canggung lagi mengerjakan semuanya ya. Dan itu bertanda bahwa kita menjadi anak yang berbakti ya. Pasti Allah senang ya. Terus juga yang sudah mengerjakan tugas dari Ustazah PAI Jumat kemarin, pasti semuanya sudah ya. Mudah-mudahan dengan belajar kisah keteladanan Rasulullah, anak-anak menjadi lebih baik lagi, menjadi paham dengan suri teladan yang sudah diberikan contoh oleh Rasulullah kepada kita. Jadi kita tidak perlu belajar atau mencontoh dari orang lain ya. Suri teladan terbaik adalah Rasulullah ya, begitu. Terus jangan lupa juga yang belum setor sholat atau apa video sholat subuhnya ya, segera dibuat dan dikirim ke Ustazah Yanu, atau mungkin sudah semuanya ya. Alhamdulillah kalau udah semuanya. Terus kemudian juga tetap jaga kesehatan, tidak pergi kemana-mana kecuali kalau mendesak ya, mau ke apotik atau mau ke supermarket dengan membeli sesuatu yang dibutuhkan itu boleh. Tapi kalau untuk jalan-jalan, untuk senang-senang, nggak usah dulu ya anak-anak ya, karena kita sekarang ini statusnya sebagai pasien ya, dan pemerintah menjaga kita supaya kita tidak terkena virus corona. Dan juga Allah berikan waktu untuk kita di rumah supaya kita bisa bersama-sama nikmati hari-hari bersama Umi, Abi, dan kakak adik kita ya, dimanfaatkan dengan baik, saling menyayangi antara anggota keluarga, saling membantu ya, jangan lupa itu. Terus kemudian sholat lima waktunya dijaga, sholat duhanya, murojaahnya, membaca Al-Qur'annya, wafanya, semuanya yang sudah ditugaskan pasti dikerjakan, karena Ustazah udah lihat tuh laporannya yang udah dikirim ke Umi, semuanya baik-baik. Senang Ustazah lihatnya. Anak-anak di rumah juga sama kayak di sekolah, nurut gitu ya. Mudah-mudahan semua ini akan cepat berlalu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan belajar lagi di sekolah.
Mohon maaf kalau selama belajar di sekolah ada sekali-sekali ustazah marah. Ya, karena ustazah marah itu sebagai tanda kasih sayang ustazah kepada kalian supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, taat pada Allah, patuh pada orang tua, berbakti sama orang tua, kemudian juga hormat pada ibu bapak guru, ya, cerdas, berakhlak mulia, dan juga mandiri, ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap senang dan bersemangat belajarnya terus, mengerjakan tugas yang sudah diberikan, ya. Dan untuk Jumat depan nanti dilanjutin aja ya, kisah tauladannya selanjutnya. Diisi aja semua ya, latihannya juga nanti setelah kita masuk kita bahas bersama. Mudah-mudahan anak-anak senang, anak-anak tetap bahagia, tetap semangat. Jangan lupa mengucapkan banyak syukur kepada Allah karena kita dikasih waktu Allah untuk tetap bersama keluarga ya. Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan semuanya akan segera berlalu dan menjadi seperti kondisi semula. Kita belajar bersama dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Mudah-mudahan ini bisa membuat bisa menghilangkan rasa rindu kita ya. Mudah-mudahan anak-anak senang melihat video ustazah ini. Terima kasih juga atas doanya karena ustazah sekarang kondisinya sudah agak membaik ya. Kita saling mendoakan terus ya anak-anak ya. Ustazah sayang kalian semuanya. Ustazah kangen kalian semuanya. Tetap semangat ya. Anak Al-Karima selalu hebat ya, pasti bisa. Billahi ta'ala, Allahu Akbar. Wassalamualaikum.